Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Jumpa kembali dengan Sobat Nubahela, kawan lamamu berbagi cerita. Perkenalkan, nama aku Risma dan sobat aku. Dan nama aku Rijuan. Kali ini kita mau mereview Kajon. Kajon, drum akustik dan bisa disebut drum box ya guys. Mari kita unboxing bareng-bareng. Baiklah guys, ini tampilan dari drum box atau yang bisa disebut dengan kajon, masih terbungkus dengan rapih ya. Kita lanjutkan unboxing. Tadi sini masih di tahap unboxing, dikasih pengaman dengan styrofoam. Bagian belakang dapat satu dan di bagian depan juga dapat satu guys. Jadi bisa dipastikan lebih aman ya. Dan inilah tampilan dari kajon drum box. Oke guys, sekarang kita akan coba kualitas dari kajon atau drum box akustik ini. Dan kita sekarang ditemenin oleh gitaris kita Kang Roger dan ada penyanyi kita di sini bareng Teh Risma. Oke. Dan Teh Risma mau lagu apa yang dibawain? Seberkah Sinar. Oke guys, mari kita coba suara dari kajon drum box ini. Musik. Guys, tadi barusan kita sudah cobain suara kualitas dari drum box atau kajon ini. Menurut Teh Risma, bagaimana suaranya? Bagus sekali. Bagus. Bagaimana menurut Ojer? Bagus sih. Dipadukan dengan gitar akustik. Jadi kolaborasi yang mantap, guys. Mantap. Nah, guys, buat kalian, buat pemuda atau anak-anak yang suka bermain musik atau suka akustikan dan suka manggung-manggung di kafe atau di rumah makan lain guys, kalian berminat memiliki kajon atau drum box seperti ini, kalian bisa cari linknya, saya taruh di kolom komentar atau di deskripsi. Sekian dari saya, dari Sobat Nubahela channel. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys, sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Dadah guys, see you. See you next time.